semuanya, selamat petang. Sama lagi dengan saya di channel Pilih Julian Official. Terima kasih teman-teman karena masih sudi kembali ke channel saya dan menonton video-video saya ya. Jadi teman-teman, untuk sharing kali ini rasanya tidaklah terlalu lama ya, hanya sebentar saja. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu ya, kami di sini kehilangan salah seekor kucing kami lah, kucing betina yang sudah beberapa kali melahirkan anak ya. Jadi selepas dia beranak 2 bulan yang lalu kurang lebih lah, tiba-tiba saja dia menjadi semakin kurus lah, saya pun risau juga. Jadi beberapa hari yang lalu saya bawa dia pergi ke klinik lah, klinik veteriner ya. Dan menurut dokter itu kucing kami itu ada pendarahan ya di dalam badannya lah, mungkin juga disebabkan oleh melahirkan anak itulah. Patutlah saya ada nampak tumpukan-tumpukan darah ya di bawah sangkarnya. Jadi dokter kata tidak dapat diselamatkan lagi lah, dan beberapa hari yang lalu dia matilah. Dan saya kebumikan di bawah pohon pisang kami ini. Sedih juga rasanya, tapi nak buat macam mana ya. Istri saya pun menangis juga karena kehilangan seekor kucing ya. Tapi ada berita baiknya juga teman-teman ya, di sebalik rasa kehilangan itu, anak kepada kucing kami yang sudah mati itu ya, betina juga, dan tanggal 29 hari bulan 9 hari itu dia beranak teman-teman ya. Jadi lepas ini saya nak tunjukkanlah pada teman-teman. Baik, jom kita lihat teman-teman. Tadi kata ada duit dekat suar ya. Patah. Air limau ni lagi di kasih. Okey teman-teman, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Ini anak kepada yang mati itu. Jadi sekarang giliran dia pula yang melahirkan anak. Nah, ini ada anak mereka. Ini mereka sini. Ada 3 ekor. 1, 2, 3. Semua putih. Nah, ini namanya Lilu. Ibunya bernama Lulu yang sudah mati itu. Ini anak dia. Lilu. Nah, ini anak-anak dia putih semua nih teman-teman. Halo Lilu. Tengok nih, ada tompok-tompok. Ini tompok satu di kepala dia ada, yang ini putih semua. Halo. Malasnya. Kurus, ini kurus guys. Janganlah pijak anak tuh. Yang ini kurus-kurus teman-teman. Yang ini udah ada perubahan besar dah. Belum tahu jantina dia lagi. Halo Lilu, jaga anak ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi hari itu saya nampak tepukan darah dekat bawah sana teman-teman. Tak sangka pula saya darah daripada ibu kucing tuh, Lulu tuh. Tutup dulu teman-teman, biar mereka berehat dalam sana. Dan saya nak tunjukkan di mana saya kebumikan si Lulu kami itu. Nah, itu teman-teman. Bawah pokok pisang sebelah sana lah. Oke teman-teman, itu sajalah sharing kita untuk kali ini ya. Rasa seronok ada, rasa sedih pun ada juga teman-teman. Tapi begitulah ya, ada kehidupan, ada juga kematian lah, sama seperti kita manusia juga. Oke teman-teman,
saya akan buat update lagi. Nah, update kucing-kucing saya tu bila mereka sudah besar nantilah. Okey. Terima kasih kerana sudah menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.